Assalamualaikum. Tombol tiket. Oke. Kembali lagi bersama Aromata Vlog. Jadi hari ini hari Senin, Selasa. Hari ini Selasa pagi jam berapa? Jam 8 kayaknya tadi pergi tuh. Jadi kita mau ngambil barang. Udah buka belum? Barang-barang yang di motor kita mau ambil. Jadi dia akan disegarkan kembali. Banyak part-part yang udah minta ganti. Banyak yang lecet sih maksudnya. Ntar kita ini dulu. Cek kameranya, takutnya udah capek-capek nge-record gak ada suaranya gitu. Oke, ternyata udah ada suaranya. Soalnya hari apa itu nge-record udah capek-capek, ternyata mic-nya longgar, adapter mic-nya, jadinya suaranya nggak masuk. Dan ini udah buka belum ya? Nah, jadi ini dia paketnya, tuh ada banyak cuk. Ini lagi tuh nyewa Grab, bayar manggil Grab buat angkatnya. Karena ya nggak mungkin kan sebanyak ini pakai motor cuk. Ini totalnya ada berapa ini? 70 kilo. Ya, mobilnya yang hitam. Nah, ini dia. Pesenmu ini penumpang lo ya? Hah? Pesenmu ini penumpang lo ya? Ini barang lo ya, buku. Beda berapa? Beda, jauh. Beda berapa? 2 kali lipat. Jadi berapa? Kalikan 2. Ini soalnya pesen sama. Ya wis, 332 ya. Ya wis. Sama parkirnya. Yo. Nanti parkir bilang aja, nanti saya duluan. Oh gitu. Kartisnya mana? Terlalu heboh supir Grab, apa supir Grabnya. Bentar ya mas, bentar ya. Gini mama. Udah tahu mas kalau minta nambah mah. Gak usah teriak-teriak gitu. Ah, kirain aing kenapa maksudnya. Bentar ya sambil teriak-teriak. Kenapa kata aing deh. Ternyata minta nambah uang, ya udah. Oke, jadi nanti kita lanjut lagi kalau udah di rumah. Kita unboxing di rumah. Apa aja sih isinya? Banyak itu mah. Soalnya barang gede-gede kayak gitu kan. Nanti kita lanjut lagi kalau udah di rumah. Oke, jadi ini dia barangnya. Ada 1 2 3 4 5 6. Kita mulai buka yang mana dulu? Yang ini aja ya, yang kecilnya. Ini gede-gede semua sih. Ini totalnya semua harganya lagi. Totalnya tuh ada 70 kilo lah, 70 kilo. Tadi kirimnya pakai kargo kereta jadi agak murah, 250.000. Oke, berarti kita mulai yang mulai unboxing dari yang kecil aja nih. Yang paling kecil. Oke, jadi langsung kita mulai ke barang yang pertama kita unboxing. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu buat kalian yang mau beli spare part supermoto kayak yang sekarang ini yang gue punya ini, kalian bisa langsung aja cek Instagramnya Faisal MX Shop, karena ini semua dari Faisal MX Shop, paket supermoto lengkap. Pokoknya kalau kalian mau order langsung aja ke Instagramnya, nanti ada WhatsAppnya di bionya, tinggal kalian chat aja. Ada juga Shopee-nya, bisa order lewat Shopee. Jadi langsung aja kita ini buka. Yang pertama ini isinya apa? Perlu. Paling senang tuh kalau unboxing kayak gini, cok. Ada sensasi gimana gitu. Oke, jadi ini apa dia? Oh, ini helm. Aduh, kita keluarin dulu. Jadi ini tuh helm. Helm sama apa nih, ntar? Ini helm. Ini udah, ini habis dicat sih helmnya. Oh, ini ada di dalamnya ada barang juga, cok. Oh, barcode sama apa ini? Boss arm kayaknya. Oke, kalau helm nanti aja kita bikin videonya sendiri. Jadi nanti kita bikin video reviewnya helmnya, sama sekalian bikin apa ya? Nunjukin cara bikin setup kamera di sini buat ngevlog. Nanti videonya sendiri. Ini terakhir aja lah. Jadi ini ada bar pad. Ini bar pad rental ori.
original buat stang itu kan masih ada stangnya nih. Aduh, bener. Jadi ini kan masih ada stangnya yang rental nggak dijual, cuma kemarin nggak dipakai dulu karena nggak ada risernya. Jadi ini ya. Soalnya barpet yang lama dia udah memudar, udah kuning. Jadi kita beli yang baru. Ini original rental. Harganya kisaran 380 hampir 400 lah. Terus ini yang kedua tuh dari Dirteheros Industri. Jadi kalian bisa cek aja langsung Instagramnya Dirteheros Industri. Di sana ada ngejual dekal, terus aparel kayak jaket, kaos. Oh, ini sarung tangan. Ini sarung tangan, berarti ini juga kayaknya sarung tangan. Kita buka. Mana? Oke, jadi sarung tangannya ada dua dari Dirteheros Industri. Langsung aja kalian cek Instagramnya. Apa sih namanya tuh yang pengait-pengait? Yang warna biru. Ini yang warna hitam. Anjay, sarung tangan baru. Oke, kita pakai aja lah buat unboxing. Ini plastiknya kita taruh sini. Kalau ini nih Boss Arm. Ini Boss Arm-nya. Arm-nya ada di situ kayaknya. Aduh, jatuh. Ntar kita ini kita pisah dulu. Terus yang kedua kita buka yang mana? Yang ringan. Ini dulu ya. Nah ini dia. Oh, ini tuh swing arm. Kita keluarin dulu. Ini di dalamnya apa lagi? Gak ada. Gak ada, kosong saudara-saudara. Iya benar, kosong kan? Iya kosong. Nanti kita buka yang ini. Wow, swing arm. Jadi ini swing arm. Aduh, kita singkirin dulu ini plastiknya. Jadi ini dia swing arm replika YZ dari Lislas. Ini replika, bahannya full besi. Udah lengkap semua, ini tinggal apa? Tensioner rantai, terus dapat jalur roda, dapat bantalan rantainya juga. Jadi tinggal pasang. Cuma di sini enggak dapat Boss Arm aja sini, kosong. Ini Boss Arm enggak ada, jadi kita pakai Boss Arm yang ini. Yang original, tinggal pasang. Oke. Kayaknya itu juga swing arm sih. Coba kita buka. Kita taruh dulu, terus mana tadi gunting? Oh itu. Oke, sama ini juga swing arm tapi yang model Aprilia. Oke, jadi ini swing arm-nya. Ini yang model Aprilia, sama buatan Lislas juga. Udah dapat ini juga tensioner sama jalur roda udah lengkap. Udah dapat ini juga bantalan rantai. Cuma ini ininya aja sih enggak ada Boss Arm nih. Jadi tanpa Boss Arm. Nanti kita ini dulu. Kita apa? Pasang Boss Arm nih pakai yang ori. Jadi ini beli. Untuk review lengkapnya nanti kita bikin videonya sendiri. Ini ada dua swing arm, yang YZ sama Aprilia, tapi nanti yang mau dipasang tuh cuma yang YZ ini, yang Aprilia enggak. Cuma di review aja. Jadi nanti kita bikin videonya sendiri, video review sama sekalian video pemasangannya. Oke, swing arm sudah, berarti ini lagi. Ini apa ya? Ini stang dipinggirin dulu lah. Kita angkat, kalau yang ini lumayan berat sih. Kalau yang tadi ringan swing arm. Oke, kita buka. Ini apa yang kecil? Kita mulai dari ini dulu.
Kalau ini tuh apa ya? Oh, ini tuh nggak ada lagi. Ini udah kosong. Jadi ini tuh jalur roda. Kita buka dulu. Jadi ini tuh jalur roda buat WR. Bisa ada buat WR, ada buat KLX, ada buat CRF juga. Dan ini tuh udah satu set sama as roda. Ini dia. Jadi udah tinggal pasang, udah satu set sama as rodanya. Ini tuh yang depan, ini tuh yang belakang. Jalur roda. Cakep nih. Jadi tinggal pasang aja. Nggak usah ini, karena udah satu set sama ini kan, as rodanya. Ini dia. Terus ini busing-busingnya. Ini buat WR. Kalau harganya ini jalur roda tuh kisaran berapa ya kalau nggak salah? 200.000 sampai 300.000 kalau nggak salah ya. 150 apa 200 gitu kalau nggak salah. Jalur roda. Kalau swing arm tadi itu yang listless itu bahan yang paling tebal itu harganya 1,6. Udah lengkap kecuali boss arm. Terus kita buka lagi ini. Oh, ini dia frame slider. Jadi ini tuh frame slider. Ini bukanya gimana? Ini frame slider bisa buat WR, bisa buat KLX, bisa buat CRF juga. Udah gini. Jadi ini tuh nyambung kerangka jadinya gini, frame slider buat yang di dekat mesin. Ini yang sebelah kiri kanan bisa sih sama. Jadi kayak gitu cara pasangnya. Ini tinggal rakit lagi, kita pinggirin dulu. Kita lanjut. Ini yang gede apa ya? Oke, kita buka paksa aja daripada lama-lama ya kan. Ini ada handguard yang biru. Handguard tulang tapi dari Scarlett. Kita keluarin dulu satu-satu. Ini ada tutup rangka yang biru, itu udah ada sih sebenarnya yang warna hitam. Terus ini sarung jok. Karena sarung jok yang lama udah pudar, kita ganti yang ini. Nanjay. Dari Faisal MX. Faisal MX Shop. Bagus nih bahannya. Kita keluarin dulu coba satu-satu. Terus kita ini. Ini ada tensioner tapi buat yang swing arm standar. Ini spakbor belakang yang panjang. Terus oh, ini kita keluarin dulu. Masih ada sampai dalam-dalam, cuy. Udah habis, saudara-saudara. Oh, ada stiker. Udah kan, habis. Nah, ini dia. Ini handguard, tapi yang tulang. Bukan yang apa? Bukan yang plastik. Cakep nih warna biru. Ini dari Scarlett. Ringan bahannya, CNC. Ringan tapi kuat. Ini dia, kelihatan kan? Warna biru, wah cakep nih. Mana stangnya tadi? Ah, stangnya udah di sana lagi. Ini yang warna biru, handguard tulang, ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Beh. Cakep, nanti kita lihat kalau udah pasang. Ini dia. Warna hitam ada dua. Yang satunya ini warna biru. Ini bahannya sama, tebal. Bahannya sama kayak yang tadi, cuma bedanya ini biru. Tengahnya biru gitu. Faisal MX Shop. Cakep. Nanti kita pasang soalnya sarung jok yang lama udah mulai pudar, jadi kita pasang yang ini. Kita ganti yang ini. Terus selanjutnya ada ini cover rangka warna biru. Ini yang full,
Jadi rangka ketutup semua. Kan kalau WR kan bagian sampingnya banyak yang kosong, bagian kosongnya. Jadi kabel-kabelnya tuh kelihatan. Kalau ini yang buat jadi ketutup semua lah. Cuma ini yang warna biru. Ini tuh footstep. Nah, ini cakep nih footstepnya. Jadi ini footstep belakang. Tapi ini cuma pijakannya doang, cuma pijakannya. Jadi nanti untuk rumah footstepnya tuh kita pakai yang ori tetap. Nanti pasang, cakep nih warna biru. Ini rantai, ini sama gear set sekalian. Jadi ini rantai sama gear set. Ini ukuran 48 TK Racing. Mana gear depan? Oh ini. Ini gear depannya. Ini gear belakangnya ukuran 48 buat WR. Kalau rantainya nih 428 ukuran warna biru. Oh ya warna biru. Mana sih keluarin? Nah ini dia warna biru. Cakep nih. Rantainya warna biru. TK Racing. Kalau gear set ini yang 428 tuh kisaran berapa ya TK Racing? Kisaran 300 lebih lah, 300 atau 400 gitu, udah satu set semua. Sama rantai semua. Terus kita lanjut lagi, ini ada handle. Mana ya? Dia ada handle. Ini handle baru, merek Endurotech. Karena yang handle lama udah mulai pudar. Birunya cakep cuy, biru, warna birunya. Merek Endurotech. Ini sebelah, ini handle kopling, handle rem depan. Kalau yang ini handle koplingnya birunya cakepnya. Kalau handle tuh Endurotech kiri kanan tuh kisaran 275 apa 300 gitu, pokoknya kisaran segitulah, 275 sampai 300-an. Udah satu set kiri kanan warna biru, dapat stiker juga. Jadi kita pasang, kita masukin dulu. Ini banyak yang mau dipasang nih. Ini apa ya? Oh ini riser. Jadi ini dia riser warna biru. Ini udah fat bar. Riser fat bar war expedition warna biru. Iya. Fat bar kan. Kayaknya udah fat bar ini. Profesional size gel. Cakep nih warna birunya risernya. Kalau untuk racer nih kayaknya kisaran 325 apa 350 gitu. Terus ini ada spakbor belakang yang panjang. Nah jadi ini dia. Ini spakbor belakang WR ya, tapi yang panjang. Kalau yang standarnya kan sampai sini pendek panjangnya kalau nggak salah. Terus ini ada tensioner rantai. Tapi ini buat yang arm standar. Jadi nanti duduk di arm standar. Nggak usah las-las lagi sih. Dan kebetulan arm standar nggak ada sih. Nanti kita ini. Jadi ini kok yang platnya ini masuk ke arm standar. Kan kalau arm standarnya WR kan nggak ada dudukan tensioner. Warna biru cakep. Udah yang kecil-kecilnya udah, berarti tinggal yang 1, 2. Ini paling wheel seat. Ini USD. Oke, jadi ini yang selanjutnya ini kayaknya wheel seat. Kita buka dulu. Ini kayaknya yang depan, yang belakang ada dua. Kita buka yang satu ini dulu. Nah, jadi ini dia udah kebuka yang depan. Kita taruh dulu, terus kita buka lagi yang satunya yang belakang. Kita taruh situ dulu. Terus kita buka yang satunya. Oke, jadi ini dia. Yang belakangnya udah kebuka. Kita singkirin dulu dusnya. Nah, jadi ini dia velgnya. Ini yang belakang.
Jadi ini tuh make velgnya tuh make Scarlett, ini dia. Warna biru. Dan depan belakang juga make Scarlett itu. Mana sih kelihatan enggak? Jadi ini depan belakang velgnya make Scarlett. Jadi yang depan ini ukuran 300 ring 17, terus yang belakang ini ukuran mana sih? Nah ini deh. Yang belakang ukuran 350 ring 17. Jadi depan 300, belakang 350. Ini tromolnya pakai Expedition. Depan belakang. Ini buat WR 155, emang bukan pakai punya KLX atau CRF. Untuk bannya ini depan belakang pakai Maxxis. Mana ya tadi? Tadi masih ada itunya stikernya. Nah ini. Maxxis Extra Max. Untuk yang depan tuh ukuran 120/70. Ini udah tubeless. Jadi ini udah dibikin tubeless depan belakang, nggak pakai ban dalam lagi. Jadi kalian nggak perlu takut kalau mau, kalau ban bocor di jalan, karena udah di tubeless. Karena kan velg jari-jari kayak gini kan biasa, kalau pakai ban tubeless nggak dibikin tubeless, pakai ban dalam. Tapi kalau ini udah dibikin tubeless dari sananya. Jadi kalau kalian mau pesen wheel set kayak gini satu set, kalian bisa bisa request mau dibikin tubeless atau pakai ban dalam. Ini udah sepaket. Velg Scarlett, terus untuk bannya juga sama, belakang ini dia. Untuk bannya nih Maxxis Extra Max juga sama depan belakang. Cuma yang belakang ini ukuran 140/70. Udah tubeless juga. Oke, lanjut. Jadi ini yang terakhir. Ini kayaknya mah USD. USD karena udah dari kelihatan sih dari bentuknya juga. Kita buka. Aduh. Bapak-bapak ya bonus kita yang berkaya kena buat tetangga yang bonus. Cuk, kegeret silet, silet lagi, cutter anjir. Ya darah dong, berdarah. Gak apa-apa lah, laki-laki gak boleh lemah. Masa kegeret cutter doang, nangis ya kan. Tapi sakit sih anjing. Tuh, darahnya. Gak apa-apa, kuat. Aroma kuat. Saking senengnya ya kan, unboxing paket modif buat velg biru sampai tangan kegeret cutter. Bukan kegeret, ke apa sih ini? Kegeret atau apa gitu bahasanya. Oke, jadi ini dia. Ini udah ada mereknya nih, CNC Delcavic Elin. Jadi USD udah CNC bahannya. Ini cutternya tadi kepanjangan makanya kena tangan. Anjir, darahnya masih berlanjut, cok. Kita agak pendekin dulu biar nggak kena tangan. Kita buka dulu ini yang kecilnya. Ceng, apakah isinya? Oh, ini dia. Jadi ini tuh triple clamp-nya terpisah. Jadi nggak jadi satu sama USD-nya, triple clamp-nya dulu ini. Dia terpisah bungkusnya, packing-nya. Oke, kita taruh dulu dosnya. Jadi ini dia USD-nya. Ini tuh Delcavic Limited Edition, kita buka dulu. Soalnya ada tulisannya di belakang nih, Limited Edition for WR155R. Anjay. Warna biru. Ini dia. Jadi ini dia barangnya. Ini ada tulisannya di belakang nih. Limited Edition The Real Adventure WR155R. Jadi ini tuh udah PNP buat WR. Udah tinggal pasang. Ini udah ada dudukan kunci kontak nih. Lihat nih, dudukan kunci kontak. Kan kalau dudukan kunci kontak WR tuh sebelah kiri. Kalau KLX tuh di tengah. Kalau CRF nggak tahu sebelah kanan atau sebelah kiri. Jadi ini udah ada dudukan kunci kontak. Nggak perlu bikin lagi. Ini udah dapet riser juga. Udah nih. Tapi ini risernya kayaknya belum fatbar karena lubangnya masih kecil nih. Kelihatan. Jadi buat stang yang standar, ukuran kecil. Jadi kalau kalian pakai stang fatbar yang gede kayak rental kayak gitu, paling ganti risernya lagi, riser fatbar. Terus ini juga udah dapet bearing comsteer. Ini dia. Udah dapet bearing comsteer nih, kelihatan nggak? Udah lengkap sih jadinya.
Enggak perlu bubut-bubut lagi karena ini udah apa segitiga apa as as komstirnya udah ukuran WR, udah ukuran standarnya WR. Jadi enggak perlu ngebubut lagi. Udah dapet komstir juga bearingnya, bearing komstir. Jadi enggak perlu beli bearing lagi. Ini bahannya full CNC. Ini termasuk ringan sih. Kalau mau dibilang lebih ringan dari yang ori, segit apa triple clamp-nya yang telenya ori WR, lebih ringan ini kayaknya. Karena kalau mau dibilang yang punya WR lebih berat triple clamp-nya, triple clamp orinya. Nah, sekarang kita buka USD-nya. Nah, darat, ini dia USD-nya. Wow. Kita buka. Anjay, ini ukuran asnya gede amat, cuy. Ukuran berapa ini? 46 kalau nggak salah, 46 apa 47 ukuran asnya ini. Gede ini. Untuk warnanya ini, warna batang soknya ini silver dock. Ini untuk settingan atasnya ini. Settingan atasnya, terus ini juga ada settingan bawah sih. Kayaknya ah, ini dia. Ada settingan. Jadi settingannya atas bawah buat settingan reboundnya. Jadi ini perintilan-perintilan kecilnya kayak cover soknya, ini dia. Kalau ini tuh buat pegangan ininya siapa? Apa sih namanya? Buat pegangan selang remnya. Dan ini as rodanya. Oke, jadi sekarang udah unboxing semua. Sekarang kita masang ini dulu, swing arm sama rail USD. Jadi kita masang kaki-kakinya dulu. Udah beres masang kaki-kaki, baru kita masang wheel seat. Terus habis itu kalau udah berdiri motornya, kita pasang yang perintilan-perintilan kecilnya. Oke, nanti kita lanjut lagi kalau udah kepasang semua.